Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Para jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sekelompok orang. Begitu diceritakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang ini direkam oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa sekelompok orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka di antaranya, salah satu di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, orang kaya enak, banyak pahalanya. Kemudian orang ini meneruskan, yusalluna kama nusalli, padahal sholatnya sama kayak kita sholat, wajibnya 5 waktu. Yasumun kama nasum, mereka juga puasanya sama kayak puasanya kita, Ramadan yang wajibnya. Walakinnahum yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Cuman enaknya orang kaya itu ya Rasul, mereka bisa bersedekah dengan harta yang mereka punya. Bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta yang Allah anugerahkan kepada mereka. Maka kelebihan daripada hajat hidupnya mereka bisa sedekahkan di jalan Allah. Maka itu orang-orang seperti kita yang fakir ini ya Rasul, tidak bisa menyamai pahalanya orang kaya. Maka daripada itu kita memohon kepada Rasul. Jadi para sahabat-sahabat ini memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diberikan solusi sekaligus cara untuk menyamai apa yang didapatkan oleh orang-orang kaya dari pahala sedekahnya. Dan ini salah satu gambaran kehidupan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu sangat haris, mereka sangat menjaga untuk terus tetap beribadah kepada Allah. Ini yang dikatakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang punya harta berlomba untuk terus membuktikan imannya. Karena dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamas sadaqatu burhan. Jadi sedekah itu adalah bukti kejujuran iman seorang muslim. Itu kenapa sedekah dinamakan sedekah, akar katanya dari kalimat sedek. So, dal, dan qaf itu artinya jujur, tulus, ikhlas, benar. Maka orang yang bersedekah itu bukti kejujuran imannya.
karena tidak ada tuntutan bagi dirinya dan tidak ada celaan kalau dia tidak mengeluarkan harta. Tapi walaupun tidak ada tuntutan, tidak ada kewajiban, dia mau mengeluarkan hartanya, ini bagian daripada bukti bahwa memang imannya jujur kepada Allah. Dan para sahabat mengetahui itu. Maka orang-orang di antara para sahabat yang punya harta justru menginfakkan hartanya di jalan Allah, bukan justru malah memamerkan kekayaannya di antara orang-orang yang lain. Dan para sahabat pun tidak pernah berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, karena harta bagi mereka hanyalah sebuah alat yang mana tujuannya agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini seperti ada perdagangan bahwa Allah membeli harta dan jiwa kita. Harta yang kita punya, yang kita kuasai, jiwa itu pangkat kita, jabatan kita, posisi kita, pengaruh kita. Ini Allah ambil, nanti Allah kembalikan kepada kita dengan bentuk surga. Maka para sahabat tahu bahwa harta ini alat. Maka yang namanya alat mesti diperalat. Sebaliknya kalau alat malah jadi tujuan, kita kehilangan tujuan yang sebenarnya. Yang ada malah kita diperalat oleh alat itu sendiri. Dan berapa banyak di antara kita yang terabaikan daripada ibadah sebab keliru memilih tujuan. Dia sangka harta yang dia cari adalah tujuan, padahal harta itu alat. Dan sahabat Nabi tahu itu. Maka ketika sahabat-sahabat yang kaya ini mensedekahkan hartanya, sahabat-sahabat yang fakir ini ngiri. Mengapa mereka bisa mendapatkan kelebihan pahala tapi kita tidak? Dan ini salah satu memang yang mesti kita contoh, bahwa kegemaran kita terhadap ibadah inilah yang mesti kita tonjolkan. Jangan akhirnya kita menjadi orang yang justru disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mungkin sering kita baca. Kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Siapa itu humazatil lumazah yang mendapat celaka? Alladzi jama'a malan wa addadah. Orang yang kerjaannya cuman jama amalan, ngumpulin harta, wa'ad dadah, ngitung. Kerjanya cuman ngumpulin, ngitung. Ngumpulin, ngitung. Kenapa begitu? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia nyangka hartanya bakal bikin dia kekal. Dia nyangka hartanya bakal mempertahankan dirinya pada posisinya. Dia nyangka hartanya bakal bikin dia sehat selama-lamanya. Dia nyangka hartanya bakal bikin dia terus dihormati oleh banyak orang. Padahal kalla, layun badanna fil hutamah. Orang kayak gitu bakal dilempar oleh Allah nanti fil hutamah kepada api neraka. Maka itu para sahabat yang miskin ini rada pengen nyaingin orang kaya dalam hal pahala sedekah, cuman enggak punya. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaysa qad ja'alallahu lakum ma tusaddiqun. Bukankah Allah telah memberikan solusi bagi kalian bahwa kalian bisa bersedekah walaupun tidak punya harta? Apa itu ya Rasul sedekah tanpa harta? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya zikir tasbih kalian itu sedekah. Wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap zikir tahmid alhamdulillah itu sedekah.
Jadi kalau kita baru bangun tidur kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, itu bagian daripada zikir yang merupakan sedekah, yang mungkin orang-orang yang punya duit belum pernah doa begitu habis bangun tidur. Maka bersyukur kita ketika bangun tidur, yang mulut kita ucapkan pertama adalah zikir kepada Allah. Karena itu bersedekah. Kemampuan untuk bersedekah juga anugerah. Maka itu kita patut syukuri. Wa fi kulli takbiratin sadaqah, setiap zikir takbir juga sedekah. Wa fi kulli tahlilatin sadaqah, setiap zikir la ilaha illallah tahlil itu juga sedekah. Wa amrun bi ma'rufin sadaqah, menyeru kepada kebaikan, mengajak orang kepada ibadah, menyuruh orang kepada ketaatan kepada Allah, itu juga sedekah bagi orang yang tidak punya harta. Maka manfaatkan apa yang kita punya. Kalau memang kita punya penghasilan secukup kebutuhan, tidak ada kelebihan yang mungkin bisa kita bersedekah, maka banyak-banyaklah berzikir sebagaimana Nabi sebut. Dan juga pakai apa yang kita punya sebagai jalan menyeru kepada kebaikan. Pasang status mengajak bersolawat, itu cukup sebagai amrun bil ma'ruf. Wa nahyun anil munkari sadaqah, dan mencegah kepada kemaksiatan itu juga sedekah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta wa iyati ahlahu sadaqah, sampai pun orang-orang itu menggauli istrinya, itu juga sedekah. Lalu Nabi Muhammad ditanya oleh salah seorang sahabat, ayati ahaduna bisyahwatihi fihi ajrun ya Rasulullah, apa iya kalau orang datengin istrinya dengan syahwat dapat pahala ya Rasul? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haram a'alaihi wizrun, fakadzalika in wada'aha fi halal. Bukankah kalau orang itu mengumbar syahwatnya pada hal yang diharamkan, pada perempuan yang tidak halal, maka di situ ada dosa. Maka sebaliknya, kalau dia salurkan syahwatnya kepada yang halal bagi dirinya, maka ada pahala. Tentu dengan niat yang baik, bukan hanya sekedar untuk memenuhi hawa nafsu. Maka daripada hadis ini para jemaah yang dirahmati Allah, bahwa rahmat Allah ternyata luas. Rahmat Allah tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, orang miskin pun juga punya kesempatan yang sama mendapat pahala sedekah. Maka bagi orang-orang yang memang pemasukannya secukup kebutuhan, maka manfaatkan solusi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan haramkan mulut untuk berzikir kepada Allah. Jangan haramkan mulut ini untuk berzikir kepada Allah. Yang kata ulama bahwa zikir itu zikru abdun, zikrul abdi li rabbihi bil akhbaril mujarradati an ismihi wa sifatihi wa fi'lihi wa ahkamihi. Yang namanya zikir itu adalah penyebutan seorang hamba terhadap Allah Tuhannya, baik hanya menyebut namanya saja, atau menyebut sifatnya juga, atau menyebut hukum-hukumnya juga. Maka mengkaji satu masalah hukum fikih itu juga bagian daripada zikir. Maka kalau memang tidak punya kelebihan harta untuk bersedekah, sadar diri ini tidak mampu bersedekah, mulut harus sering-sering berzikir, badan harus sering diajak ke pengajian, ini kuping harus sering dengar-dengar zikir dan juga majelis ilmu, agar kita bisa menyamai pahalanya orang yang bersedekah. Karena sedekah sadar tidak sadar ini pahalanya sangat tinggi. Bahkan dalam akhir surat Al-Munafiqun, Allah menceritakan tentang orang yang pengen dihidupin lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupin barang sebentar aja ya Allah. Buat apa minta dihidupin? Bukan buat pergi haji, bukan buat nyium Hajar Aswad, bukan juga buat nyium kaki orang tuanya,
tapi li asaddaqo, biar saya bisa bersedekah ya Allah. Itu berarti pahala sedekah sangat agung. Maka kalau memang punya, bersedekah. Kalau memang tidak punya, teruslah berzikir. Selain ini pengganti daripada sedekah, zikir juga ternyata membedakan kita dengan orang munafik. Kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tuh kalau sholat malas, sekalinya sholat pengen dilihat orang. Dan kalau dia berzikir, la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau zikir kagak zikir kecuali dikit. Maka jangan sampai kita udahnya miskin kagak sedekah, life levelnya sama ke orang munafik, yang mana mulut kita sangat sedikit sekali berzikir kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa afwa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمد الله حمدا حمدا ونشكره شكرا شكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاعلموا أيها العباد أن الله أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بكية الصحابة والتابعين. وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.